Jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil ma'ya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim, baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil ma'ya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya. Tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia gimana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Nah, buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VIP. Didikan Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang mengajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, enggak pasti. Apa tak pasti? Kau masuk surga? Pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu. Ada yang antriannya panjang. Pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah.